sore. Kita berjalan-jalan sore-sore di Lintas Melawai. Nah, para sahabat Lintas Melawai, narasumber yang satu ini adalah sahabat saya dari ikut cover boy, terus ikut jadi duta wisata, terus tiba-tiba menghilang, terus ikut di salah satu bazar ya, cukup bazar ternama Ina Craft, terus tiba-tiba ikut di siaran TV, pokoknya di dunia kecantikan, dunia ini deh, dunia yang memang bidang yang dia keluti, dan sampai sekarang ini tiba-tiba saya ketemu sekarang ini. Ya mungkin para sahabat Lintas Melawai mau tahu siapa sih ini. Dia orangnya di sebelah kiri saya ini adalah Dr. Yan. Ya, selamat siang. Selamat siang semua, Mas Edi. Makasih banyak, Bang. Kenalin dulu dong para sahabat Lintas Melawai ini, Dr. Yan ini. Mungkin Mas Edi ada salah tadi. Ya, saya sebenarnya dari ini gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Muhammad Sayan Mukti, tapi saya lebih dikenal nama dagangnya Ian, gitu. Jadi berawal kamera juga Mas Edi yang ngajarin saya. Masih SMP atau SMA itu ya? Masih, masih kecil-kecil. Terus jumpa beliau. Pagelaran show-nya Mbak Usi ya, yeah. Diminta jadi model, difotoin sama dia, dikirim ke saya. Jadi inget lagi. Ya itu. Terus lulus dokter, sempat vakum, fokus di kedokteran. Kebetulan saya ngambil di Mahidol University di cosmetic surgeon itu. Habis itu sempat ambil di Johanna Singapore, ambil di apa namanya cosmeceutical. Jadi memang basic saya berurusan dengan kulit, dari yang abnormal kita bikin normal. Okay. Gitu. Dok, kalau mau tanya dok, dokter Yan ini membersihkan, mengobati kulit-kulit wanita ya untuk menjadi normal dan glowing. Boleh tahu nggak sih itu ada pakemnya nggak? Gini. Kebetulan saya sebelum balik Indonesia ini pernah jadi dokter PBB. Jadi saya prinsipnya seorang dokter itu harus punya prinsip sendiri. Jadi punya prinsip dan metode sendiri. Jadi saya kalau ngobatin orang, prinsip saya yang saya obati adalah kausanya, penyebabnya, bukan simptomnya. Jadi orang yang datang ke sini dari yang kulitnya abnormal kita bikin normal, yang sudah normal kita pertahankan sedemikian rupa supaya anti agingnya kita hambat, radikal-radikal bebas yang ada di tubuh kita hambat. Dan untuk 2021 ini saya punya tema Sun Bright Like a Diamond. Jadi saya berharap sangat, baik itu ibu-ibu atau mbak-mbak, dia adalah persembahan 100% buat pasangan halalnya. Halal. Jadi perselingkuhan dihambat lah. Larinya ke sana. Yang real-real aja bisa di gitu. Terus dok, kalau misalnya nih ke damage-nya, kerusakannya sampai di mana kira-kira dok? Kalau untuk cepat atau instan atau bertahap gitu, kita bisa. Jadi gini, era pasar bebas ini membuat masyarakat Indonesia semakin jeli, semakin cerdas. Jadi mereka-mereka yang korban pasar bebas dari kosmetik abal-abal, yang kosmetik yang logam berat, yang sampai bikin kerusakan flek yang parah, sampai bikin large pori-pori yang tidak beraturan, bernanah dan lain sebagainya, itu membuat masyarakat itu jeli. Tanpa kita promo, tanpa kita iklan, mereka akan tahu dokter mana yang punya prinsip dan metode yang sendiri. Nah, di sini saya cuma menekankan perawatan kepada masyarakat Indonesia, dari yang kulit yang tadinya abnormal kita bikin normal. Itu aja. Keren orangnya abnormal. Gitu. Iya. Terus kita nih para sahabat Lintas Melawai, kita nih buat janjinya aja nih luar biasa. Tanggal sekian, tiba-tiba 3 bulan loh. Saya baru dapat ini narasumbernya, aduh.
aduh berat ya, banget. Situasi COVID yang semakin sekarang ini pandemi COVID kita berharap segera berakhir ya. Tapi justru saya nggak ada liburnya karena mereka bukan masalah apa ya, masyarakat itu makin sadar bahwa protection diri itu lebih penting dibanding dengan hal-hal yang lain. Jadi peningkatan daya tahan tubuh yang optimal itu akan membuat dia lebih protek terhadap virus, mikroorganisme atau bakteri yang menyerang tubuh dia. Termasuk dalam perawatan yang kita selipkan di sini supaya masyarakatnya sehat tidak kena COVID di situ. Itu yang terjadi. Oh iya 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 iya. Dok, kalau misalnya treatment dokter yang diamond apa tadi, Dok? MFC, laser MFC atau yang sekarang lagi musim adalah kolagen Jennifer Lopez. Itu adalah sebuah treatment yang kita bikin, kita lakukan ke masyarakat Indonesia untuk muka yang abnormal kita bikin normal supaya menjadikan sunblock like adedan gitu. Yeah. Jadi seperti Mbak Wika ini. Iya, yeah. Ini para sahabat Lintas Melawai ini pasiennya Dokter Yan ini dari Jogja, ya. Yeah. Mbak, coba silakan, Mbak. Mbak Wika jadi terbang nih ke sini. Iya. Awalnya saya dapat cerita dari Pak Yan agak sedikit gimana dulu mukanya. Oh iya, dulu saya banyak fleknya. Yeah. Sampai dijulukin Dokter Yan saya Miss Foundation katanya. Saking nggak pedenya. Akhirnya saya ketemu Dokter Ian, treatment sama Dokter Ian dan hasilnya seperti ini. Udah semakin sehat, semakin glowing, ya, ya gitu deh. Tanya parah Mbak Wita? Ya lumayan. Iya. Ya. Tapi bisa hilang ya? Bisa, alhamdulillah. Tapi nggak hilang ingatan kan? Oh. Jadi suami masuk sayang dong ya di rumah ya. Alhamdulillah. Waduh. Nanti juga nanti kita abis Mbak Wita ini ada lagi satu pasien tapi dari Jakarta. Iya. Yeah. Kita juga akan minta keterangan-keterangan dari dia. Okay. Lebih seru lagi, itu juga sahabat dekat saya juga. Iya. Yeah. Terus. Berapa lama sih janjian sama Dokter Yan bisa ketemu kayak gini? Oh langsung lah, saya biasa mantengin Dokter Yan di mana. Enaknya gitu, mobil kita di Jogja. Pas beliau ke Jogja, saya waktu saya di Jakarta juga bisa. Jadi enak lah. Jadi tracer by sosmed. Iya. Jengkel di mana aja. Media digital, manfaatkan positifnya di sana. Iya, saya juga begitu. Pak Aji Hedi Bogel ada di mana? Ya. Saya tanggal sekian kosong gitu. Nah, iya. Terus tiba-tiba saya tidak bisa. Bu Nur lagi. Oke. Gitu. Terus tiba-tiba saya di sini. Oke, siapa tak. Alhamdulillah saya ketemu sampai sekarang ya, Pak Dokter ya. Karena itulah dibilang kemajuan teknologi, kemajuan sebagainya bahwa memang itu harus dijalankan. Iya, semakin memudahkan. Mbak Wita. Ya. Tolong mikir dia. Semakin kesini sekarang sudah hilang dong julukan itu. Oh iya, semakin pede, nggak pakai foundation pun semakin pede. Oh, itulah kebanggaan sahabat saya ini. Iya. Yeah. Semakin disayang sama suami. Alhamdulillah. Ayo teman-teman para sahabat Lintas Melawai, ayo nih. Kapan-kapan kita buka pengobatan yang lebih detail dan sebagainya. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke dokter, Pak Dokter. Ya. Dokter Yan, waktu di PBB itu tugasnya apa sih? Kebetulan saya kerja di rumah sakit Kusta, di mana rumah sakit itu adalah bantuan dari pemerintahan Belanda. Waktu itu waktu saya tes kan saya peringkat 1, jadi saya milih rumah sakit Kusta yang ada di Indonesia. Ternyata di sana saya bukan cuma menangani kasus-kasus kulit aja, complicated banget. Karena di situ dokternya sangat minim sekali. Dan itu adalah bukan sebuah keluhan buat saya, malah justru memotivasi saya bahwa
seorang dokter itu harus punya art dan science yang cukup bagus. Hmm. Karena kalau dia punya prinsip dan metode sendiri, semua disiplin ilmu diaplikasikan di situ akan menghasilkan sesuatu yang optimal. Dan duration of action, waktu pengobatan, itu bisa diminimalkan, Mas Edi. Oh. Jadi saya memang selalu mengajarkan ke pasien saya supaya well educated, knowledge-nya bagus. Supaya apa? Mereka bisa paham, bisa ngerti. Yeah. Jadi gini, jangan jadikan muka kalian sebagai miss foundation dengan menutupi kekurangan. Justru kekurangan itu kalau bisa diselesaikan menjadi sebuah kelebihan, menjadi sebuah diamond yang dipersiapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Oh. Gitu. Sudah berapa lama Mbak Rita dipegang sama dokter? Berapa kali ya? Dua kali, tiga kali pertemuan. Wow. Mukanya tuh full foundation. Jadi kalau senyum gini retak. Oh, terus dihilangin fleknya parah. Terus keriput banget gitu. Ini baru jadi korban-korban juga online. Jadi pembuluh darahnya banyak keluar waktu itu. Oh, Mas Edi, gitu. Ini udah tipis. Awalnya dulu pembuluh darah keluar urat-uratnya. Gitu, sampai kayak gitu. Iya, keuntungan dari online kan gitu kan, Mas. Jadi sisi lain masyarakat makin pintar, di sisi lain banyak penderita kerugian, tapi kembali ke kitanya semakin kritis dalam berpikir. Itu yang utama. Jangan asal murah. Jadi selama menjalani megang wanita-wanita cantik ini, faktor kesulitannya ada gak sih pas gitu datang, Pak dokter, aku ini kok, terus mungkin dari dokter lain ada juga yang tiba-tiba, aduh Pak dokter, aku salah ini dan sebagainya, apa ada yang kayak gitu? Awalnya saya berprinsip saya tidak mau membongkar baju, Mas Edi. Saya maunya membuat baju. Karena kalau hasil kerjaan orang kita benahin, itu nama baik kita yang betul hancur. Tapi lama-kelamaan, karena ini era pasar bebas, orang datang ke saya udah percaya ke saya. Jadi saya harus melakukan aplikasi disiplin ilmu yang saya punya untuk mereper kerusakan yang sudah dilakukan, baik itu oleh teman sejawat sendiri ataupun yang lainnya. Yang jelas saya berharap supaya untuk menjadi lebih baik. Seperti Sunnah Rasul kan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya. Hari ini cantik, gitu. Besok lebih bisa lebih cantik. Biasa disayang suami ya. Ya, oh ada gitu ya. Iya, kalau saya sih prinsipnya gini, Mas Edi. Kulit itu adalah jendela informasi. Dari kulit kita bisa ketahui penyakit-penyakit internal apa yang ada dalam diri dia. Misalnya nih, kelopak mata yang cenderung ptosis, itu kita larinya pasti ginjalnya gimana, ininya gimana. Ada sih pasien saya, Bu Sofi ya, sempat flek itu parah. Ternyata ada indikator miom, ada indikator penyakit jantung, hipertensi. Saya pasti arahkan, oh ini loh pakai injeksi long life dulu untuk mengikat radikal bebas yang ada di dalam tubuh, untuk mendetok racun-racun yang ada di dalam tubuh. Radikal bebas itu kan zat aditif yang sering kita makan, kita konsumsi secara nggak sengaja ataupun disengaja, dari itu pengawet, pewarna makanan, atau penyedap rasa yang terhimpun. Akhirnya kalau berlebih bisa berefek miom dan lain sebagainya. Ternyata setelah habis injek, kondisi labnya normal semua. Jadi di sini saya melakukan praktek dokter, juga semua disiplin ilmu saya pakai. Dari apa yang saya dokter umum dulu sampai ke menjadi seperti sekarang. Dan itu masyarakat yang menilai kerjaan kita. Gitu, seperti iya itu. Loh. Sedap ya. Langsung muka-mukanya pada begitu datang. Nggak pede begitu keluar dari ruangan praktek. News. Nah, kira-kira begitu buat para sahabat Intas Pelawai, harus berhati-hati ditangani masalah kecantikan atau kegantengan itu harus ditangani oleh memang yang pedang khusus. Ya. Hak semua orang itu, Mas Edi. Ya, jadi muka itu aset. Kalau Mas Edi mukanya waduh-waduh mau berbisnis sama orang, mereka juga lihat dulu, dilihat kok waduh-waduh, jadi ragu lagi. Iya, benar. Mau ngeluarin dana juga takut karena lihat mukanya orang. Anxious gitu. Benar, jadi benar. Mas Edi kan bisa lihat tuh Putri Indonesia yang habis saya rawat, ama perubahannya kan dahsyat, signifikan. Bahkan mungkin dengan perubahan yang signifikan itu job makin banyak. Ya benar. Pasti benar. Itu. Benar.
dok untuk selama ini sekarang ini dokter membantu di dunia entertaining apa aja tuh kira-kira tuh dok? Kemarin sempat di SCTV Panorama Pagi sama Mbak Dona Agnesia sama Darius, yeah, sama Mas Jer juga, Jeremy Tete, itu acara yang sangat bagus sebenarnya, tapi nggak ada. Jadi kita ngeliput korban-korban dari tindakan medis yang bukan dilakukan oleh tim medis. Oh. Jadi di mohon maaf ya, yeah, di salon, yeah, melakukan injek-injek, yeah, mancungin hidung dan apa, akhirnya sampai meluber kemana-mana. Itu pakai bahan-bahan silikon, Mas. Jadi silikon itu dia selalu sifatnya mengarah ke arah bawah, jadi dia selalu turun gini, yeah, jadinya, yeah, glamber. Bahkan ada organ vital yang sempat saya liput itu diinjeksi sama silikon, Mas, saking pinginnya besar mau menikah burungnya. Sebenarnya saya tekankan untuk sahabat melawai, yang penting fungsinya, bukan ukurannya. Ukurannya segede gaban gini, tapi kondisi spermanya nggak bisa keluar, oke, ya percuma aja gitu loh. Ternyata yang disuntikkan itu jarumnya nggak diganti, Mas. Jadi yang sini habis injeksi ini sampai burungnya besar, dipakai ke burung yang lain. Jadi nularin, kena TB kelenjar. Apa itu TB kelenjar? TB kelenjar, jadi badan kita ini memang terdiri atas kelenjar-kelenjar lah. TB kelenjar itu ada di sekitar lipatan-lipatan, itu kena TBC, TBC kelenjar. Jadi membesar sekali alat vitalnya itu, Mas, sampai pakai celana aja susah. Sempat itu saya liput di SCTV itu sama timnya kayak Mas Edi gini. Gitu. Itu bisa diobatin, dok? Kalau kosmetik kita harus lakukan tindakan pembedahan ya. Tapi kalau kerusakan kelenjar itu sejauh apa ya, kita obati kausa utamanya, TB-nya dulu harus dihentikan supaya tidak terjadi inflammation dan penyebaran kemana-mana, Mas. Banyak kayak gitu. Bahkan banyak waria-waria itu meninggal dikarenakan injeksi-injeksi silikon terlalu berlebih. Jadi mereka melakukan injeksi ke salon, Mas. Itu nggak ada satu cc sih, satu gini hidung ditarik-tarik gini. Ternyata kena ke pembuluh darahnya. Lah sifat silikon ini memperbanyak diri. Semakin dia ke pembuluh darah, semakin membanyak, akhirnya dia menutup oksigenasi dari jaringan. Oksigen kurang, jadi akhirnya meninggal. Jadi di otaknya itu full dengan silikon. Nah, itu hanya karena pingin cantik, pingin pipi oke. Memang oke, Mas Edi, dalam waktu saat itu kelihatan, tapi 3 bulan, 4 bulan mulai turun, melorot-melorot sampai jadi seperti itu. Iya, daya tahan ini kan masih ada ini ya. Gravitasinya kan ke bawah kalau silikon. Jarang jadi itu nyebar sampai kayak gitu. Ya. Jadi untuk pemeriksa melawai, sehat itu utama. Iya. Ingat para sahabat lintas melawai, kesehatan itu adalah utama, ya. Ingat, aset utama. Nanti kita sambung lagi di episode kedua lagi. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore di lintas Malawai. Nah, sekarang nih episode kedua, di mana narasumber saya ini yang satu lagi ada juga di sini, dia salah satu pernah bekerja di salah satu media yang papan atas. Nah, saya serahkan karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan lebih banyak kepada perempuan. Nah, ini sahabat saya yang paling cantik di antara Oti, Andre, Edi Bogel, ini paling cantik nih. Nih, Dek, urus deh sama Pak sama Mas Yan. Dok, kita sambung lagi, Dok. Oke. Nah, tadi kan dokter bilang bahwa dari kulit itu kita akhirnya bisa mendeteksi penyakit yang ada di dalam. Iya, benar. Nah, saya mau tahu dong ceritanya gimana sih, Dok, dari Ibu Sofi ini. Jadi gini, kulit itu adalah jendela informasi, ya. Iya. Waktu saya ketemu beliau, beliau sempat cerita gini, ternyata ceritanya itu saya dapetin sesudah saya merawat beliau. Iya. Jadi gini, Ibu maaf ya jalanin pemeriksaan ini, tapi Ibu harus lanjut injeksi ini dulu untuk mencuci radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Kok iya, alhamdulillah, saya belum tahu kalau beliau dari orang Femina. Tapi feeling saya udah bilang, ini orang very educated. Yeah. Jadi, saya ngomong apa, pasien udah pinter gitu. Jadi, enak kerjasamanya. Jadi, terus kooperatif lah istilahnya. Yeah, betul. Akhirnya beliau nurut, dan alhamdulillah ya, Bu, ya.
luar biasa, dua kali pertemuan ya itu ya, hasil sama bapak itu luar gitu biasa ya. Jadi apa Bu rasanya? Yang dirasakan sih badannya tuh jadi enak. Iya. Biasanya tuh bangun tidur sakit, semua badannya gampang pusing. Setelah di long life sama dokter Ian, bangun tidur ringan, pusing jarang lagi gitu. Oh begitu ya? Iya. Subhanallah. Jadi ini mau merawat kulit, tapi malah beli satu dapat dua karena dapat kulitnya bersih dan badannya sehat. Tapi perlu lintas melawe. Ya, mungkin dok. Tahu riwayat Ibu Sofi, boleh kan Bu buat sekedar education? Jadi sebelum Ibu jumpa saya, Ibu divonis apa, terus apa penyakit internasnya gitu. Jadi sebelum beliau saya rawat, ternyata dia ada riwayat seperti ini. Coba Ibu. Iya Bu. Iya, jadi ketemu dokter Ian tuh waktu itu lagi seminar ya dok ya, habis seminar, betulan seminar saya mengenai jadi speakernya untuk kanker serviks ya, jadi pembicara. Oke. Terus Bu. Jadi habis seminar saya datengin dokter Ian, saya bilang dokter tuh prakteknya di mana? Soalnya saya tuh mau bawa anak-anak saya, anak-anak saya tuh jerawat semua, jadi mukanya berjerawat gara-gara dia beli produk-produk online. Namanya ABG itu kan suka mencoba-coba gitu kan. Jadi dia udah coba jerawatan, dia beli online yang katanya bagus gitu, dicoba akhirnya malah tambah jelek gitu kan, hancur gitu. Akhirnya saya bilang, "Dok, saya mau bawa anak saya." Saya sebenarnya memang tujuan utama bawa anak saya karena udah ABG, kasihan nantinya kan. Jadi akhirnya janjian lah di Senturi ini, gitu kan. Oh, Jakarta nih ya? Iya, di Jakarta. Sama suami juga, dan suaminya mendukung sekali waktu itu. Malum lah dokter terbang kan? Iya. Jadi habis itu saya bawa ke dokter Ian, terus saya bilang fokus utamanya anak-anak. Terus saya bilang gini, "Saya juga boleh deh dok," saya bilang gitu. Pas itu dokter cerita ada yang long life. Saya tertarik dari pembicaraan di seminar itu, dia cerita ada long life itu. Saya bilang, "Pas kebenaran saya itu kan habis operasi miom." Jadi operasi miom juga, terus kolesterol saya juga tinggi gitu kan. Juga ada vertigo, segala macam lah gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Dok, boleh saya nyoba itu long life-nya," saya bilang gitu kan. Akhirnya saat itu juga saya long life. Terus habis itu dokter Ian bilang, "Nanti setelah long life berapa, satu minggu kemudian ya dok ya, tolong di lab semuanya." Kan gitu gini kan. Mas Edi, kebanyakan orang di Indonesia, ya mohon maaf ya sahabat melawe, ini ya, orang Indonesia itu kalau lagi sakit baru periksa lab. Itu hal yang salah. Kenapa? Karena lagi sakit periksa lab, itu semua kelainannya itu pasti ada. Lah yang benar itu gimana? Kondisi final benar-benar sehat, tidak demam, tidak anxious, tidak flu, tidak meriang, baru injek apa namanya? General check up. Apalagi kalau udah usia 35 tahun dan ini masyarakat Indonesia kadang-kadang belum tahu, Mas Edi. Itu makanya saya beliau, "Udah Bu, final dulu, kondisi oke, baru ini." Awalnya beliau nggak sesehat ini ya Bu, nggak fresh gitu. Gitu saya sampai, "Lah ini anaknya masih oke-oke, masih butuh tumbuh kembang optimal, terus bapak juga harus numbuhkan mereka kan Bu, kasihan." Makanya saya injeksi long life itu. Dan alhasil hasilnya normal semua Mas. Bagus ya dok. Puasa, ya. Iya. Itu injeksi kedua itu Ibu kolesterolnya sudah normal, tensinya Ibu normal, Bapak juga gitu. Akhirnya Bapak terus miomnya itu Mas, udah aura mukanya itu udah beda banget gitu loh. Dari situ kita bisa lihat bahwa memang kulit itu adalah jendela informasi dan penyakit-penyakit interna itu terlihat di kulit kita. Saya gitu. Baru ngerti loh yang dokter maksud jendela informasi. Iya, complicated di kulit itu kalau kita ngelihat. Kalau belajar kita bener loh ya. Gitu. Baru paham. Berapa kali Ibu datang yang sampai saat ini? Saya setiap itu kali dateng, setiap kali dokter di Jakarta pasti
beliau ngabarin saya datang. Pasien setia Mas Edi. Ya, iya. Ada syuting apa dia nungguin sampai selesai. Ya. Baru karena pingin ditangani, pingin sehat. Sehat itu kan utama Mas ya, Edi. Betul. Mas Edi kaya, tapi kalau nggak sehat, enakan yang ditinggalin nanti kalau meninggal. Iya. Jadi apalah artinya uang itu, ya, gitu. Iya ya, kan? Betul, nah, betul. Itu. Saya juga hampir setiap acara saya pasti ketemu sama Dokter Yan, Bu Sofiani. Iya, saya selalu ketemu sama dia. Cuman gitu doang. Saya senang sekali. Saya begitu punya saya YouTube Lintas Melawai, saya informasikan terus ke dia. Kapan nih, Pak Dokter, gue bisa wawancarain lu nih? Kapan ini? Karena saya mayoritas di Lintas Melawai ini adalah para sahabat Lintas Melawai yang memang nggak pakai ribet diwawancarainnya, selalu edukasi dan sebagainya. Ya. Ya deh ya, iya. Selalu gitu dan sebagai maikun bawa pemusik rock sampai makanya aku bilang berapa kali kayaknya dokter ini kita belum dapat nih karena ini kesehatan. Kita belum dapat edukasi. Edukasi kesehatan sekarang kita dapat lagi. Dong Pak Dokter bercerita lagi setelah dari PBB menangani kusa di Indonesia. Ya, ini saya nekanin ke wanita ya Mas ya. Ya. Wanita. Boleh ya. Dan saya iba banget sama Bu Sofi karena kan ibaratnya wanita itu tiang negara. Betul. Jadi kalau misalnya wanitanya sehat, negaranya juga ikut sehat. Betul. Untuk sahabat Melawai ya. Jadi pada saat saya lihat kondisi ibu kurang oke, terus habis itu mukanya seperti itu, saya cuma berniat harus disehatin ini karena anak-anak masih besar. Dan ini ceritanya gini Mas Edi, beliau ini saking pinginnya punya anak nih ceritanya, beliau sampai rela terapi hormon. Lah terapi hormon itulah setelah anak ini lahir tiba-tiba muncullah itu simium. Nah itu kenapa saya harus kasih dia protect push yang luar biasa karena saya lihat anak-anaknya lagi tumbuh kembang. Kalau ibu nggak sehat gimana? Dan ya, alhamdulillah sih jadi sehat seperti ini gitu. Perjuangannya Bu ya, iya. Ketemu Dokter Ian ya. Tapi saya jujur, saya kan tiap ada grup pasien di provinsi mana, beliau sama pasien-pasien itu berbaur. Jadi sama ibu-ibu jenderal itu kenal. Jadi saya bikin kayak keluarga gitu loh Mas. Jadi kayak sharing ilmu tapi sambil belajar, sambil ini. Jadi satu hal yang di situ yang bikin apa namanya menguatkan para pasien itu. Ya, jadi bersaudara ya semuanya, silaturahmi kuat. Informasi. Pasti kan nanti ditanya sama ini, lu apa sih dulu dipegang Dokter Ian apa sih sakitnya? Gini-gini oh, ternyata informasi nyampe. Oh, Dokter Ian tuh bukan nangani muka doang loh, ternyata dalamnya juga. Sama bapak saya deket ya Bu ya, sama jadi kesulitannya udah ibu WA aja kalau misalnya ibu ada kelainan apa. Kebetulan saya memang waktu di rumah apa namanya di PBB itu masalah-masalah penyakit lumayan detail Mas. Jadi kalau misalnya kita flag nih Mas ya, udah kita obati secara benar, tapi kok enggak perubahan-perubahan, kok perubahannya minimalis. Ada perubahan tapi minimalis. Ternyata setelah saya lihat ada kelainan jantung. Obat-obat digitalis itu kan bikin hyperpigmentation di mukanya. Terus ada lagi nih, dok aku mau kantong mataku gini, kok bentuknya ptosis. Ternyata ada indikator ginjalnya. Jadi kita selesaikan one by one, bukan jadi bukan muka aja yang cantik gitu loh. Makanya saya ngambil tema sun bright like a diamond gitu. Saya pingin mereka itu adalah diamond bagi keluarganya dia, anaknya dia, pacarnya dia mungkin, atau suaminya dia gitu. Suaminya ya. Jadi paripurna gitu. Itu namanya benar paripurna. Paripurna. Dok, ini kayaknya harus disosialisasikan deh kemana-mana biar masyarakat lebih tahu bahwa dari kulit itu kita bisa mendeteksi loh penyakit yang internis gitu yang ada di dalam. Kadang-kadang yang di peeling, yang di aduk-aduk cuman mukanya aja sih keluar lagi keluar, dia nggak tanpa dia tahu bahwa dia ada sesuatu di dalam. Iya, saya juga ingin menekankan kepada sahabat Melawai ya bahwa kulit itu memang tempat informasi segala macam. Sebagai contoh misalnya, kalau hormonal kita homeostatisnya, maksudnya itu sistem hormonal itu kan dikendalikan sama sistem homeostatis kan. Kalau sistem homeostatis kita itu nggak bagus, nggak final, itu fluktuatif hormonal itu sering terjadi. Cewek itu biasanya kalau androgennya lebih tinggi daripada estrogen hormonnya Pak, pada saat dia satu minggu mau men atau satu minggu sesudah men pasti muncul jerawat. Nah
makalah bahan-bahan istilahnya perawatan yang sifatnya hipoalergenik. Jadi bukan bahan aditif yang timbul merangsang kelenjar minyaknya jadi kayak tambang minyak. Lah, yang jadi pemikiran saya itu anak-anak sekarang itu beli di online, sedangkan itu before afternya itu bukan dari produk itu. Jadi itu jadi korban makanya. Lah, kita sebagai orang tua berikan education bahwa fluktuatif hormonal itu tergantung dari lifestyle, apa yang kita makan. Jadi misalnya internalnya kita makan terlalu banyak pengawet, terlalu banyak apa namanya zat pewarna makanan, itu merangsang androgen cukup tinggi. Terus kalau orang hamil nih, Mas Edi, kenapa kok cenderung jerawatan, cenderung flek? Iya, begitu dia positif hamil, HCG positif, androgen selalu lebih tinggi dari estrogen. Kalau dia nggak bisa homeostatis bagus, dia pasti muncul jerawat-jerawat. Makanya pada orang hamil itu bukan tidak perawatan, malah justru harus dirawat supaya efek samping dari kehamilan, jadi hiperpigmentasi dari leher, hiperpigmentasi perut, terus abis itu apa namanya muka yang jerawat konjugata itu tidak terjadi. Gitu. Kadang-kadang mereka melihat Google, menelan mentah-mentah tapi nggak mengerti, jadi gitu, akhirnya jadi korban gitu loh. Nah, gitu. Balik lagi nih ke perawatan nih dokter nih. Dok, tadi yang kayak Star Wars itu apa tuh dok? Itu MFC laser ya mbak, jadi kayak itu adalah lampunya macam-macam, ada blue light, ada pink light, ada green light. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi mukanya. Kalau jerawat masih parah, kita pakai blue light. Terus kalau misalnya dari flek, kita pingin putihin, pakai pink light dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tujuannya untuk pemenuhan oksigenasi yang ada di dalam jaringan termasuk kulit. Kalau kebutuhan oksigenasi jaringan itu terpenuhi, mikroorganisme itu kan meliputi virus, bakteri, jamur, seperti sekarang pandemi COVID, itu bisa terhindar mereka karena saturasi oksigennya terpenuhi gitu. Dok, sekarang gini, kalau saya awam mau cari dokter kemana nih? Kalau cari dokter, boleh. Biasanya nanti banyak pertanyaan nih. Biasanya langsung ke WA. Nanti ada di provinsi mana disebutin. Jadi pas saya mungkin kunjungan ke sana, kita bisa jumpa, bisa untuk konsultasi biasanya ada gitu. Ada Instagram. Ada Instagram, ada. Nanti kita tulis di sini ya dok. Oke, makasih banyak. Iya, karena penting. Ini akan ada feedback apa orang-orang yang mencari untuk kebaikan, untuk pengobatan, untuk treatment. Ya masalahnya sekarang ini, Mas Edi, bisnis kosmetik itu bisnis gula. Iya. Jadi makin membooming. Nah, kebanyakan semakin membumingnya itu orang yang bukan dokter, bukan medis, terjun-terjun di kosmetik. Ya, nah, diriin kosmetik ini, kosmetik itu. Entar dipakai Bu Sofi monyong bibirnya atau apa apa gitu loh. Ya, kadang nggak ada basic apa ngeluarkan kosmetik ini hanya karena notabenenya ini tapi kan kita aja ya sebelum kita nanganin orang ibaratkan kita nanganin ibu kita sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Ibu itu adalah surga kita, surga kita di bawah telapak kaki ibu kita. Lah kalau kita misalnya nggak memperlakukan pasien klien kita itu seperti ibu kita sendiri, ya dibuat coba-coba dong, hasilnya nggak bisa optimal dong. Jangan ya dok. Gitu loh, banyak sekarang korban kayak gitu hanya karena seperti itu. Dok, kalau misalnya gini, saya banyak nanya apa-apa. Misalnya ini kan urusan perempuan. Iya nih, kita nih mau tahu dulu gimana, mau tahu nih alat yang tadi tuh karena saya aja amazed banget sama alatnya. Boleh nggak dok, mau coba-coba gitu, mau tahu dulu produk apa? Kalau awal ya mbak, yang namanya medicated facial combine itu tema saya pertama. Jadi merubah muka orang dari yang tadinya abnormal kita bikin normal. Jadi kalau misalnya kayak kapan hari Bu Sofi bawa putrinya yang korban kosmetik online, jadi pruritus mukanya, terus habis itu flek karena apa namanya pemakaian kosmetik yang nggak jelas itu,
Jadi kita bikin dia metabolit dulu mukanya. Jadi kita toksik dulu, kita keluarkan toksinnya, metabolit, baru kita kaustik, baru kita tenangkan kulitnya. Hmm. Alhasil putrinya sekarang cantik banget ya, Bu. Kayak nggak ada noda ya yang pertama. Iya. Itu. Terus jerawatnya juga nggak ada. Ada kalau di sini putrinya lebih cantik ya. Gitu. Tapi nanti kita boleh ya, nanti kan Ibu Sofi ini dipegang lagi ya sama dokter. Iya. Jadi kita bisa boleh ngambil gambar. Jadi gini, ya. Mas apa Pak Haji, anak itu adalah aset, baik anak perempuan atau anak laki. Iya. Ya, sekarang itu untuk masuk Akabri polisi yang saya tangani, Ibu tahu kan pasien-pasien di sini. Jadi mereka jerawat aja jadi permasalahan, yeah. Pak Edi. Nggak boleh ada bekas luka yang lebih dari 1 senti. Terus nggak boleh ada varises, nggak boleh ada jerawat punggung, nggak ada apa namanya bekas jahitan. Itu tuh jadi kriteria melebihi pemilihan Miss Universe. Serius, benar. Itu Akabri. Bu Sofi lihatlah yang cara orang-orang yang mau masuk Akabri di sini tuh kriterianya luar biasa. Iya. Gitu. Iya, buat para sahabat Lintas Melawai, ingat nanti kita akan masukin Instagramnya Dokter Yan ini. Jadi kalau yang memang mau berobat atau yang memang mau mukanya lebih cantikan lagi, berhubung tidak bisa terlalu panjang-panjang di sini, nanti bisa hubungin mungkin krunya Lintas Melawai, nanti kita akan lagi ke langsung kasih ke Dokter Yan dan sebagainya ya, kita atau kita kalau pandemi berakhir ya, kayak Optik Melawai lulus Bu Sofi ya, oke, kembali femina jalan sore Indonesia, kita berjalan-jalan sore-sore di Lintas Melawai. Gimana kisnya buat para sahabat Lintas Melawai?